email. Ada foto bom blak. Itu enggak lu. Iya. Banyak salahnya. Ya udah gitu aja. Deh, kok enggak pakai nangis? Kagak perlu. Aduh, pusing nih. Om Roy tega banget sih ninggalin kita. Om Roy, rambutnya lepek nih, belum sempat ke salon. Tega banget sih ninggalin kita. Atau perempuan Vietnam yang dia suka model-model seperti yang di sampingnya itu. Jangan ketawa dulu. Cuman sayangnya satu. Sayangnya satu, dia itu belum ngincip satu anak jualan saya yang paling baru itu tren 2014. Ya itu ini sayangnya. Seorang Fantastic M ternyata memiliki prestasi fantastik juga di luar sana. Sejumlah fantasi lupa. Saya gak suka dia. Orangnya jutek banget. Tampangnya judes. Sedikit demi sedikit perhatiannya bertambah. Kadang saya yakin dia suka memandangi saya dari balik kacanya. Suatu hari ada kejadian, waktu itu ada sapam sering gangguin saya, mencoba masuk dalam kehidupan saya. Saya merasa gak nyaman aja, tapi... Di situ hati saya mulai merasa nyaman dan tersentuh. Cinta saya sepertinya sedikit tumbuh, walau dalam hati dia tidak mengakui. I'm gonna miss you, babe. I love you, babe. Begitulah kisah Roy Hendrat. Kita bertemu di episode selanjutnya. Salam, eh.